Halo sahabat, hari ini saya akan memperkenalkan Ayla tipe X warna merah, mesin 1000cc tahun 2018. Ayla yang saya lihat adalah yang tipe manual. Harganya untuk OTR di Bogor itu 119 jutaan yang tipe X manual, sedangkan yang 1000cc yang otomatis tipe X itu harganya 128 jutaan. Yuk kita lihat untuk unit mobilnya. Di bagian depan ini model bumper dan kap untuk Ayla-nya. Ayla tipe X warna merah, mesin 1000cc. Mobil ini sudah dilengkapi fog lamp. Ini untuk lampu kabut di bagian depan dan sudah ada cover fog lamp-nya. Di sini ada air dam. Di bagian atasnya ini ada grill plus chrome. Ini ada dua chrome. Nah, di atas ini ada pembukaan kap dan logonya nempel di kap mesinnya. Untuk lampu yang digunakan, ini adalah jenis lampu multi reflektor. Ini model kapnya. Nah, ini tampak kaca dan wiper. Ini untuk jenis wipernya. Ini air wiper, ini wipernya. Ini dudukan plat nomor sudah tersedia. Di bagian samping sebelah kiri, mobil ini ada electric mirror plus sen. Ini sudah ada sennya. Ring yang digunakan untuk velg dan bannya itu ring 14, ukuran bannya 175/65 ring 14. Rem yang depan ini disc. Ini untuk body set molding sudah terpasang warna chrome. Juga talang air di sini sudah terpasang. Jadi tampak sebelah kiri dari bagian belakang. Posisi saya pengambilan gambar saat ini adalah saat pameran di BTM Bogor. Itu lokasinya dekat dengan Kebun Raya dan Istana Presiden. Nah, ini tempat pembukaan tangki. Ini untuk handle-nya jadi sudah chrome. Ban yang belakang ukurannya sama ring 14. Remnya masih menggunakan rem tromol. Ini di bagian belakang, bagian bagasi. Ini sudah ada spoiler. Ini spoilernya sudah terpasang. Ini sini ada lampunya. Wiper belakang sudah ada. Ini untuk logo. Ini untuk lampu di bagian belakang. Ini ada lampunya, ininya. Ini reflektor. Mobil ini sudah dilengkapi sensor mundur. Kemudian sensor mundur, ini dudukan plat. Yang kita lihat sekarang adalah Ayla 1.0 tipe X. Kita lihat di bagian bagasi. Bagasinya cukup luas. Ini sudah tersedia jaring bagasi. Ini pembukaan pintu bagasinya seperti ini. Jadi cukup tinggi. Dan ini untuk bagasi. Bagasinya luas. Untuk ban serep ada di sini. Ban serep yang digunakan untuk tipe X sekarang itu peleknya standar, warnanya hitam.
ukurannya sama ring 14. Ini di bagian bagasi belakang. Dilihat ke bagian depan. Ini ada headrest di bagian jok belakang. Bagasinya kita tutup. Kita masuk di jok belakang. Ini untuk di talang airnya ada logonya, Ayla tulisannya. Nah, ini kita duduk di baris kedua. Ini pembukaan pintu di bagian dalam, ini warnanya chrome. Ini untuk pegangan, ini power window. Di sini ada tempat untuk botol minum. Ini speakernya ada 4, jadi di depan 2, di belakang 2, di pintu. Ini posisi tempat duduknya, itu lega. Ini kurang lebih ya hampir 20 cm, satu jengkal saya. Ini kondisi di dalam ruangannya. Nah, seatbelt sampai baris kedua sudah dilengkapi seatbelt. Nah, ini untuk yang ini posisi untuk yang diduduk bagian belakang di tengah, karena mobil ini mampu memuat 5 orang penumpang. Kita lihat di bagian setir. Kita lihat di bagian depan, kita buka. Ini pegangannya chrome. Ini ada central power window. Ini untuk pembukaannya warnanya chrome. Ini pegangan pintu. Di sini ada tempat untuk penyimpanan botol minum. Mobil Ayla yang tipe X yang kita lihat sekarang yang harga 119 jutaan yang manual itu belum dilengkapi airbag. Ini masih polos, masih biasa. Dashboardnya belum ada airbagnya. Ini untuk kisi-kisi AC-nya. Sama di sini, ini yang ini. Nah, di sini ada chrome ya. Ini untuk electric mirror. Ini untuk lampu kabut, namanya lampu seri. Nah, ini untuk wiper. Yang kita lihat sekarang adalah ini yang manual. Ini rem tangannya di sini, dan ini model konsol box-nya itu terbuka. Ini di pintu sebelah kiri di samping driver. Ini ada tempat minuman juga untuk laci di dashboard. Ini ada di sini. Lacinya. Audio yang digunakan ini udah CD, MP3, USB dan radio. Ini di sini adanya USB-nya. Belum ada tilt steering. Ini untuk kisi-kisi AC-nya. Untuk AC pendingin, ini lampu darurat. Darurat ini untuk sirkulasi udara. Jika membutuhkan udara luar, ini bisa digeser ke sini. Kalau ini untuk perputaran di dalam. Ini untuk power outlet. Lighter bisa, tapi tidak ada lighternya, tidak tersedia, hanya bisa untuk dudukan cas. Di sini ada tempat untuk penyimpanan botol minuman. Di sini ada otak lagi nih. Ini ada kotak untuk penyimpanan uang receh atau apa. Di sini ada untuk tempat penyimpanan botol minuman. Ini untuk bungkaan kap di bagian depan. Untuk antena radionya ini masih model tarik. Ini demikian yang bisa saya sampaikan mengenai review Ayla 1.0 mesin 1000cc ini tipe X warna merah. Bila Anda membutuhkan info lebih lanjut mengenai promo untuk mobil Daihatsu, silahkan hubungi saya, Aris, di 0817 440.
saya showroom di Asal Raja Cibinong Bogor, Jalan Raya Bogor KM43. Terima kasih sahabat sudah menonton video saya. Jangan lupa di share, like, and subscribe.